Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Stan Lestari. So, di video kali ini aku bakalan ngelakuin rutinitas aku kayak biasanya. Jadi aku bakalan nge-review skincare lagi. Dan di sini aku bakalan nge-review skincare terbaru dari Scarlett Whitening. Jadi ini dia produk terbaru yang aku dapat dari Scarlett Whitening. Jadi dia itu ngirimin aku lagi produknya, itu Glow Tening Serum. So, jadi aku tuh kayak excited banget buat makainya. Terus aku kayak, aduh ini jangan-jangan benar-beneran bikin glowing gitu kan. Jadi aku di sini nyobain, jadi aku udah beberapa hari nyobain. So, nanti aku bakalan review pemakaian aku selama beberapa hari dan hampir mau 2 minggu aku pemakaian Glow Tening Serum ini. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu apa aja sih manfaat dan kandungan yang terdapat di dalam Glow Tening Serum ini. Glow Tening Serum dari Scarlett Whitening ini, dia itu memiliki beberapa kandungan dan manfaat. Jadi dia itu memiliki kandungan utama yaitu tranexamide acid, yang mana dia itu berfungsi untuk meredakan peradangan pada kulit, kemudian melindungi kulit kita dari sinar UV, terus meratakan kulit kita. Terus kandungan yang kedua yaitu niacinamide, di mana niacinamide ini dia tuh berfungsi untuk melembabkan, terus kemudian untuk menghilangkan noda-noda hitam serta untuk mengatasi minyak pada kulit wajah. Jadi mengontrol minyak kayak gitu. Terus untuk kandungan yang ketiga yaitu geranium oil. Di sini dia itu anti-aging. Jadi berfungsi untuk menghilangkan garis-garis halus, kemudian untuk mengatasi penuaan dini. Kandungan yang keempat, allantoin. Jadi allantoin ini dia itu kaya akan antioksidan sehingga dia itu mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Sehingga kulit kita itu bisa lebih cerah karena adanya si kolagen. Jadi si Glow Tening Serum dari Scarlett Whitening ini dia bisa digunakan bersamaan dengan face care Scarlett Whitening lainnya. Jadi bisa kalian gunain bersamaan dengan Acne Series ataupun bisa kalian gunain dengan Brightly Ever After Series. Jadi tergantung sama kulit kalian lagi normal atau lagi berjerawat. Jadi berhubung beberapa hari kemarin semenjak aku gunain Glow Tening Serum ini, jadi kulit aku itu kayak apa namanya? Ada jerawat kayak gitu, jadi aku gunain yang Acne Series. Nah, di sini aku bakalan tunjukin ke kalian. Dan sekarang memang mukaku belum pakai skincare sama sekali, so aku bakalan cobain. Jadi kemarin di hidung aku tuh kayak merah-merah banget di sini, dan sekarang udah lumayan banget semenjak aku gunain Glow Tening Serum dan si Acne Seriesnya. Pertama aku gunain Acne Serumnya dulu. Untuk review Acne Serum dan Brightly Ever After Serum, kalian bisa cek video aku sebelumnya yang aku review serum dari Scarlett Whitening. Bisa di sini. Selanjutnya langsung gunain Glow Tening Serumnya. Jadi untuk wangi dari Glow Tening Serumnya itu dia sama banget kayak krim si Scarlettnya. Wangi dari kandungan murni dari si serumnya. Oke. Jadi ini setelah aku gunain serum glow teningnya aja nih, baru glow tening serumnya aja, jadi benar-benar kulit tuh langsung auto glowing gak sih dibanding yang sebelumnya gitu. Terus rangkaian ketiga aku langsung gunain Acne Cream Day karena hari ini masih siang. Jadi ini aku udah gunain serangkaian dari Glow Tening Serum serta Acne Seriesnya. Jadi aku selama beberapa hari aku gunain si Glow Tening Serum serta Acne Seriesnya, jadi aku ngerasa kulit aku tuh kayak lebih glowing dan lebih sehat gitu dan kenyal. Yang terutama yang paling aku rasain banget, jadi kemarin tuh jerawat bener-bener merah banget di area hidung aku ini bener-bener kayak memudar kayak gitu. Dan aku bakalan tunjukin ke kalian fotonya sebelum aku gunain Glow Tening Serum dan Acne Seriesnya ini. Jerawat aku itu tuh bener-bener parah banget gitu, merah banget yang di hidung. Cuman sekarang udah jauh lebih mending dibanding sebelumnya gitu.
So, jadi aku udah gunain rutin si Glow Tening Serum ini, bahkan kayaknya udah mau habis juga. Terus kalau misalnya kalian mau pakai, aman banget si serum Scarlet Whitening ini, dia karena dia udah BPOM. Terus buat kalian yang mau beli, semua item atau produk dari Scarlet Whitening itu harganya cuma Rp75.000 aja. Nah, buat kalian yang mau beli serum ataupun rangkaian dari produknya Scarlet Whitening, kalian bisa order, bisa dari Shopee, bisa dari WhatsApp, bisa dari Shopee Mall ataupun dari Line. Aku bakalan tulisin di description box aku untuk Shopee-nya. So, thank you sudah menonton video aku. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman semua. Thank you, bye.